Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian? Bu Fia berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yang maha memberi rezeki. Nama tersebut merujuk kepada zat yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Dan dia pula yang menjamin penyempurnaan rezeki seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluknya yang mati tanpa diberi rezeki. Ar-Razzaq dimaksudkan kepada Allah yang berulang-ulang dan tanpa henti memberikan rezekinya kepada semua makhluk yang ada di bumi. Salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap makhluk Allah pasti memperoleh rezeki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang diberi rezeki secara langsung, ada juga yang secara perlahan-lahan. Kita diharuskan mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik serta menjauhi rezeki yang haram. Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Rezeki itu tidak hanya bersifat kebendaan. Rezeki bisa meliputi segala pemberian yang dapat dimanfaatkan, baik bersifat material maupun spiritual. Rezeki dapat berupa kesehatan, kebahagiaan, sembuh dari sakit, kesempatan untuk beribadah dengan baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sungguh tak terhingga rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang kedua, gemar menyisihkan uang saku untuk menabung. Yang ketiga, senang bersedekah. Yang keempat, tidak boros dalam menggunakan harta. Yang kelima, tidak bersikap sombong. Dan yang keenam, selalu mensyukuri nikmat Allah. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi karunia. Karunia adalah hadiah yang bebas dari imbalan dan kepentingan. Al-Wahhab dapat diartikan sebagai Allah yang memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan imbalan atau balasan apapun dari makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Allah telah mengaruniakan kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan kepada kita. Dia pula yang mengaruniakan kebahagiaan, keberhasilan, dan berbagai jalan untuk mendapatkan rezeki serta keturunan kepada kita. Salah satu bukti bahwa karunia Allah sebagai Al-Wahhab tidak bisa dinilai besarnya adalah langit yang diberinya awan agar manusia dapat bernaung dan berteduh dari matahari. Meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersyukur dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rajin melaksanakan ibadah. Yang ketiga, memberikan sedekah bagi orang yang membutuhkan. Yang keempat, selalu mengisi kotak infak saat pergi ke masjid. Yang kelima, membiasakan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang keenam, membantu teman atau saudara yang membutuhkan baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Yang ketujuh, menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, menebarkan salam yang berisi doa keselamatan bagi mereka yang mendengar atau menerimanya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Semoga kita semua dapat meneladani
Asmaul Husna Al-Wahhab dan Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Bufia sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bufia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.